Hari Sabat, atau hari Sabtu, adalah hari besar di mana para pengikut ajaran Nabi Musa pada masa Nabi Muhammad, dikenal sebagai kaum Yahudi dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir, atau mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Dia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad, nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi, sebanyak 4 halaman. Dia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi Muhammad telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan mendoktrin kepada kaumnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah satu anggota jamaah sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, dia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat, dan dia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi. Seperti kejadian sebelumnya, dia memotong 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, dia masih melakukan kajian terhadap Taurat, dan kali ini dia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat yang mendampingi Nabi, dan dia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini dia tidak langsung memotongnya, tetapi dia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Jika aku selalu memotong bagian seperti ini, boleh jadi Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti, apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah telah menggiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong, akan muncul secara ajaib, mujizat, pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad." 3 kali pengalaman kajiannya tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi Muhammad. Bahkan dengan 3 kali kajiannya tersebut, seakan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya, dan seperti mengenal beliau sangat akrab, dia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, "Siapakah Muhammad ini? Dia seorang pembohong besar, yang tinggal di Madinah," kata salah seorang temannya. "Lebih baik engkau tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihat engkau." Tetapi lelaki Yahudi yang telah yakin tentang keadaan Nabi ini, nampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya, seakan ada kerinduan mengenal kepada diri Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan, yang tidak akan dapat hilang kecuali bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Imajinasi dalam pikirannya tersebut, dia berkata dengan tegas, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang begitu kuatnya, teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah. Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari berjalan, siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya dia memasuki kota Madinah. Orang pertama yang bertemu dengannya adalah Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan, dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat, dia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab, bahkan lalu dia menangis dari pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Memang, hari itu telah 3 hari Nabi Muhammad wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya, sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian lelaki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Salman berpikir cepat. Kalau dia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tetapi kalau dia berkata masih hidup, maka dia berbohong. Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum, ya Muhammad." Dia mengira Nabi Muhammad ada di antara kumpulan para sahabat tersebut, tetapi sekali lagi dia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisnya, beberapa lainnya makin terharu dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah engkau belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika lelaki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku.
Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya, andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku. Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri, seakan teringat sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, "Apakah Ali berada di sini, sehingga dia dapat menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau." Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah itu tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda hatamun nubuah." "Engkau benar, wahai Ali," kata lelaki Yahudi tersebut. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada baju beliau sehingga aku boleh menciumnya?" "Ada," kata Ali. Kemudian dia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah yang disimpan Fatimah Az-Zahra, istrinya dan putri kesayangan Nabi. Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah. Di depan pintu rumahnya, dia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah, sambil mengetuk pintu. "Siapakah yang mengetuk pintu?" Fatimah menyahut dari dalam. "Aku, Salman." Kemudian dia menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesankan oleh Ali. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Fatimah sambil menangis. Salman menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut. Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman yang langsung membawanya ke masjid. Lelaki Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi dan berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Dengan tetap mendekap jubah tersebut, lelaki Yahudi ini mendekati ke makam Rasulullah. Kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa tunggal dan tempat bergantung, dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang dia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi Muslim tersebut dan memakamkannya di Baqi.